kembali di program Jumaatan Kak Zaida untuk episod yang ke-192 hari ini. Okey. Seperti biasa, di studio kita sangat busy ya sekarang. Alhamdulillah, terima kasih atas sokongan yang tidak henti-henti daripada anda semua. Kak Zaida, apa khabar? Baik, alhamdulillah, baik. Okey, minta maaf ya. Diorang keluar masuk ya. Banyak benda yang diorang nak ke depan-depan, nak ke dapur ya. Minta maaf banyak atas gangguan sedikit. Apa ya? Okey, jadi nampak ni dah ada banyak bahan. Si ada mixer lagi kat sebelah ni. Apalah agak-agak Kak Zaida nak buat. Nampak tu ha, ada mixer kat sebelah tu. Kat bau kat depan ni dah ada tepung, ada butter. Okey. Yes. Nampaknya manisan lah agaknya. Manisan. Ini manisan yang very famous ya. Manisan ala-ala orang putih. Itulah Kak Zaida semua ala-ala orang putih. Macam mana ni? Namanya London Almond Bright Essence putih. Hari ni pun putih juga. Tapi kita mix kan dengan Asian twist. Okay. Alright. Alhamdulillah. Ramai juga yang dah tune in. Tapi share dan like dan love banyak-banyak. Jadi kita boleh cepat start. Jadi seperti biasa kita memberi laluan untuk rakan-rakan kita yang lain dapat notifikasi yang kita dah bersiaran. Dah salam Ramadan yang ke-13. Cepat. Hampir separuh ya perjalanan Ramadan kita. Sekejap ya. Betul. Jadi apa khabar semua dengan keadaan Ramadan ya, dengan kita menempuhi perjalanan bersama dengan PKPB pula sekarang fasa yang kelima. Jadi macam mana semua? Apa khabar semua? Harapnya anda semua sihat ya. Hashtag kawal kendiri, hashtag stay safe untuk semua. Okay, kita jaga kita. Hai Kak Zaida, Bella, hai Nurin Lani. Thanks so much for tuning in. Jadi di Facebook, rakan-rakan di Facebook ni minta tolong like, love, comment dan share. Yes, minta love. Kak Zaida tak nampak love. Minta love ya, banyak-banyak love. Jadi kita boleh mula cepat. Ya, minta love. Banyak sikit love, banyak-banyak. Bukan apa, ramai yang dapat beruntun, serentak ya. Itu yang seronok. Tidak ada yang ketinggalan. Kalau tertinggal tu, dah tak boleh buat apa lah ya. Tapi you still can watch later ya. Okay, hari ni okay kan? Dah, ramai dah. Jom kita masak angkat Zaida. Okay, dah banyak-banyak ya. Minta share banyak-banyak ya. Okay, Kak Zaida kuatkan sikit suara Kak Zaida. Okay, hari ni jom ya. Hari ni kita jom. Hari ni kita jom. Jom mana tu Kak Zaida? Mentang-mentang mau semua dah buka. Masa dekat dapur ni kan. Okay. Hari ni Kak Zaida nak buat ini, ramai yang menunggu-nunggu juga resipi ni dari Kak Zaida ya. Okay. Semalam pun ada yang request. Memang actually dah dalam list kita ya. List terdekat. Okay. So hari ni saya buat je lah. Hari ni saya nak ajar cream puff. Durian cream puff. Wah, Asian twist, cream puff bersama durian. Ya, durian cream puff ya. Sebab saya banyak durian sebab saya buat kek lapis. So kita ada stock durian walaupun off season sekarang ni. Tapi saya ada yang frozen. So kita boleh buatlah durian cream puff. Okey, bahan-bahan untuk buat durian cream puff, perempuan kena salin betul ya. Ini tak ada boleh terlebih, tak ada boleh terkurang ya. Kita kena timbang, tak boleh suka jawan. Okey. Nah, bahan untuk durian cream puff, untuk choux pastry-nya ya, untuk pastry-nya kita perlu 210 gram butter. 210 gram butter. 7 biji telur grade A. Saya dah pecahkan siap ya. 7 biji telur grade A. 360 gram air. Dan 270 gram tepung gandum. Saya ulang lagi sekali bahan-bahan untuk choux pastry-nya. 210 gram butter. 7 biji telur grade A. 360 gram air. Dan 270 gram tepung gandum. Okey, ini untuk choux pastry-nya. Kemudian kita nak buat dia punya custard filling ataupun custard cream. Ini original resipi ya. Ini resipi tradisional ataupun asal cream puff ya. Sekarang ni cream puff dah banyak fillingnya, dah banyak intinya, dah banyak fillingnya, dah banyak dia punya
dia dah tahu whipped cream tahu apa. Saya yang nak ajar ni ialah custard cream. Ya. Okey, untuk bahan-bahan untuk custard cream dia, kita perlu 650 gram susu penuh cream. Ini bukan susu tin dia perempuan. Ini bukan susu fresh milk yang dalam fridge, ini yang dalam kotak biasa. Saya pakai Dutch Lady. Ya, yang kotak biasa tu, ya, yang dia tak taruh dalam chiller lah. Okey, 650 gram, 180 gram gula pasir ataupun gula kastar pun boleh ya. Gula pasir halus pun boleh. Kemudian 150 gram kuning telur. Lebih kurang dalam 8 biji kalau grade A. Tapi mesti nak kena timbang lah. 180 gram. Okey, 40 gram tepung jagung. 40 gram tepung gandum. Sedikit vanila. Dan 300 gram isi durian. Kalau perempuan nak kurangkan pun boleh, nak lebihkan pun boleh. Kita yang nak makan. Konsep resepi hari ni, kita nak makan. Okey, saya banyak ulang sekali untuk custard cream. 650 gram susu penuh cream kotak ya. UHT penuh cream. Susu kotak ya. Okey, 180 gram gula pasir halus. 150 gram kuning telur. 40 gram tepung jagung. 40 gram tepung gandum. 300 gram isi durian. Dan satu sudu teh lebih kurang ya, vanila. Okey, kita nak buat dia punya choux pastry dulu ya. Sekejap eh. Saya langitkan dulu durian penuh ni dia ni. Okey, choux pastry-nya pertama sekali, perempuan perlu panaskan air. Ya. Air ni perlu dimasak bersama dengan butter. Air tadi 360 gram perlu dimasak bersama dengan butter 210 gram. Didihkan dia ya. Ida Sami, salam dari Langkawi. Hai orang Langkawi, waalaikumsalam. Katanya menu menarik hari ni tapi saya durian makan buah saja. Kalau buat kuih bubur ke jadi tak makanlah pula. Tak payahlah, kalau perempuan tak nak durian, just buat plain aja, tak payah letak durian. Jadi ya? Custard sahaja. Custard sahaja, cream custard aja ya. Ini kita buat dengan durian ya. So ini adalah proses membuat choux pastry-nya. Kita perlu didihkan dulu air dia, air yang dah dicampur dengan bersama dengan butter ya, didihkan. Walaupun tapi bila dia mendidih, kita make sure that butternya tu cair lah. Selagi butternya tak cair tu, perempuan kena tunggu sampai butter dia cair. Kadang-kadang dia mendidih tapi butternya tak cair lagi, mungkin perempuan butternya keras ya. So you must make sure that the butter betul-betul dissolve sekali dengan airnya. Dengar tak suara kat Zaidah? Choux pastry ni agak rumit ya. Saya pernah ada satu student saya, dia cakap dengan saya, dia fail ni. Dia ambil culinary, dia fail choux pastry. Tiga kali fail buat choux pastry. So dia terus jadi mekanik. Macam mana tu? Sangat, dia kena repeat lah tu. Salah satu ya, kalau you nak jadi chef ya. Ini salah satu modul lah, yang kena bukan, saya bukan belajar culinary ya. Modul kena lulus lah Saya dengar dia dari cerita. Dia tiga kali dia fail ni. Buat choux pastry ni ya. Tak jadi dia kata. Ya, so dia terus perah jadi mekanik. Tanya tak tidak tak tahulah walau alam. Ya. Okay. Alright. So for those yang tak dengar, please ya, mention tak dengar, nanti Kak Zadah boleh kuatkan sikit suara Kak Zadah. Lama tak nampak ni, JK kata dengar, clear. Ya, alhamdulillah. Okay. Kalau ni JK, lama tak keluar. Lama tak bersiaran. Aileen Chu, suka ikut live Kak Zaidah sebab dia bagi resepi yang jujur. Semoga Allah kurniakan rezeki kesihatan dan panjangkan umur Kak Zaidah sekeluarga. Amin ya Rabbal Alamin. Okay, alhamdulillah nampaknya hari ni you all dengar suara Kak Zaidah dengan jelas. Syukur. Ya. Saya cuba, Kak Zaidah cuba kuatkan. Especially this resepi choux pastry ya. Ini agak, you kena follow step by step ya ni. You tak boleh buat sekejap lagi saya nampak ni, sekejap lagi saya nampak tu. Tak boleh ya. You kena follow step by step untuk choux pastry ya. Sebab jadi ada yang dah fail ni.
Jadi ha, ada yang kata dah lulus. Saya kata Wan Hasna, Wan Abdullah kata saya pass. Ha, dah buat choux pastry ni insyaAllah. Okay. Ha, syukur. Jadi yang yang belum pernah buat lagi ataupun yang masih lagi dalam proses nak lepaskan diri untuk modul ni, bolehlah tengok step by step kat saya dah ajar. Bila mendidih, kita tutup api. Masukkan tepung tandur. Saya tutup api dulu ya. Sebab kalau kita skip buka api, nanti tepung ni boleh boleh hangus ya. So kita tutupkan api sekejap. Ataupun kita angkat dia, ketepikan dulu. Masukkan tepung, api kena tutup ataupun angkat kuali ni. Ah, ha, Mas Wita kata nanti ulang balik ya resepi tu. Boleh Mas boleh, Wita boleh. Sebentar lagi ya. Ha, Siti Maria Mustafa kata jadi mekanik kuih kat Zaida. Okey, bila dia dah dia dah mula merata macam ini. Okey, you kena buka sekejap api. Ya, lebih kurang dalam 1 minit untuk kita make sure that tepungnya masak. Api kuat ataupun medium? Medium lah, medium. Medium heat eh. Kita must make sure that lebih kurang 1 minit je ya untuk tepung ni betul-betul masak. Hai Kak Saida and Bella, selamat berpuasa. Thank you JK Lim, you are so sweet. Thank you so much. Ha, JK kata been busy tapi masih follow your posting. Thank you so much JK. Okay. Okay, kita padamkan api. Right. Kemudian kita perlu, kalau perempuan tak ada mixer stand macam ni, you boleh pakai hand mixer juga ya. Kita akan masukkan ni, batter ni ke dalam mixer. Bau dia. Kecur betul lah dengan butter ni Kak Saida. Butter always make your cooking taste good. Smells good. Taste good. Salam Kak Zaida and Bella. Waalaikumsalam. Saya cuba cari resepi kuih tiram. Saya type Simply Sugar kuih tiram tapi tak dapat. Yang keluar cuma Kak Zaida jual. Oh, okay. Sorry Junaida. Kulup. Okay, cuba lagi sekali dengan cara type hashtag jom masak dengan Kak Zaida. Okay, dan space type kuih tiram. Okay, cuba. Cuba cari yang kedua pula. Ada few methods ya. Jadi, cuba yang Bell mentionkan tadi. Okay, so now. Okay. Berasap sekali Kak Zaida. Kita perlu buangkan sekejap asapnya. Tengok tu ya, asapnya. Kita buangkan sekejap ya. So, jadi kita mix ke apa, kita pukul dia dengan speed perlahan dulu ya. Perlahan dulu ya, kita buangkan asap dia sekejap. Dia tak perlulah terlalu panas, dia tak perlulah sejuk sangat ya. Rose Dway kata, saya pernah buat ikut kat YouTube. Bila bakar cantik, tapi bila dah sejuk, puff mendak. Kenapa gitu? Okay, nanti Kak Zaida cerita ya. Kenapa mendak? Okay, kita akan masuk telur sedikit-sedikit ya. Actually, dia punya ini, dia punya cerewet dia. Tapi saya pun berlanggar juga lah kadang. Ya, nak masuk dia, dia kena step by step. Satu biji, dua biji, satu biji, dua biji. Ah, macam tu ya. Tapi macam malas pula. Okay. Masuk sikit at a time ya. Hai Lati Jorami tanya, kalau masak tepung terlebih seminit, cream puff jadi tak? Jadi cantik tak? Cuma dia jangan sampai hangit je lah. Jangan sampai hangit lah. Saya masak dia, bila kita tutup api, dia nanti tepung ni tak masak. So kita matikan api, masukkan tepung dia dah rata, baru kita buka balik api. For 1 minute. Okay, oven perlu dipanaskan dulu ya. 190 hingga 200 degrees. Dia tak boleh api kecil ya, dia kena api panas untuk choux pastry ya.
Barulah dia kembang cantik. Baru dia kembang cantik. Dia kena panas ya. Abunya kena panas. So, Mami Yati Kak Saida, boleh tak pakai bread flour instead of normal flour? Pakai normal flour lah ya. Pakai normal flour. Orang yang nak pakai bread flour pula. Bread flour mahal. Okay, scrape side dia supaya semua rata dengan telur ya. Alright. Ni dah siap. Ya, dia macam ini. Rupanya. Perlu diingat sebelum you buat oven kena panaskan dulu. Dia tak boleh masuk kalau oven tak sampai suhu dia ya, super istri. Okey, macam ni rupanya. Ah, telur nak kuning je. Untuk show pastry tidak. Tapi tak kak tuang ada putih telur. Yang ini 7 biji telur ya. Nampak apa? Whole egg. Whole egg kita masukkan 7 biji. It's okay. Yang terlewat masuk it's okay. Kita masih on ya. Tak apa, tak ada masalah. Yang jadi yang terlepas tu tak apa. Boleh tengok lagi sebentar lagi ya. Tapi since you are in our live right now, jadi bolehlah kalau ada soalan apa-apa tanya terus dengan Kak Zaida. Okay, Kak Zaida masukkan dalam nozzle. Nanti kita tepikan dulu untuk punya custard. Sebentar ya Kak Zaida. Ya. Okay. Okay, masukkan dalam piping bag. Nozzle tak kisahlah perempuan. Kak Zaida pun pakai nozzle yang tak ada, tak ada number. Okey. Kalau ni tak nak buat bunga pun tak apa. Jadi tak ada nozzle yang berbunga, it's okay. Okay. So now, loyang perempuan perlu letak butter ya, ataupun margarin di bahagian bawah ni. Mesti nak kena banyak, kalau tidak dia melekat. Ya. Okay Donny, temperature untuk oven you adalah 190 hingga 200 ya. 190 hingga 200 degree. Dia panas sikit daripada kita bake cake. Pak kata Kak Zaida, dengan temperature yang tinggi 190 degree Celsius hingga 200 degree Celsius adalah untuk pastikan dia kembang, jadi kembang dengan cantik. Okay, itulah choux pastry. Okay, kita fill in lagi dalam paper bag. Paper bag. Ini plastik bag. Kalau perempuan tak ada macam ni, masuk je lah dalam plastik apa-apa. Tak ada nozzle, buat bolong pun apa. Gunting aja, pun boleh. Gunting kosong. Okay. Siapkan lagi satu loyang. Okay, satu loyang ni saya nak guna spray. Ya. So yang ini Kak Zaida sapukan dengan margarin. Yang first, the second one Kak Zaida. Ini saya nak guna spray ya. Spray. Kalau tak ada, puan ada parchment paper pun boleh. Dia beralih sikitlah ni sebab dia basah. Dia basah ya.
permajuri lah. Kena jarak antara satu ya, sebab dia agak kembang nanti. Boleh guna butter cup atau butter yang mahal tu? Boleh je. Noah Kerman tanya. Okey. Mayang Sutra tanya, tip nozzle nombor berapa Bella? Kalau buat any nozzle, kalau ni kalau bapak nozzle, you just get any nozzle yang star shape. Yang star, bintang. Okay. Tak kisahlah apa-apa. Tak, Kak Zana ni pakai yang Indonesia punya, lagi tak ada nama. Lagi tak ada apa? Tak ada code. Tak ada code ya. Okey, tak apa. Kalau star, dia ada yang jarak-jarak macam ni. Kak Saidah pakai star yang jarak dia dekat. Ada juga star yang jarak dia jauh. Dia ada 6 bintang aja. Apa orang panggil opening. Jadi ikut kesesuaian masing-masing. Tak kisah. Kalau you tak ada, you nak gunting plastik tu kosong pun tak apa bulat. Just play. Tuan Nur Riza. Katanya zaman dulu saya scope guna 2 sudu je. Dulu-dulu memang pakai sudu. Sebab dulu nak dapatkan piping bag dengan nozzle agak susah ya. Kat bandar je ya. Itu mana nak cari piping bag. Right. Mungkin ya. Tersengih Kak Zaidah. Yes. Okay. Okay. Kak Zaidah nak cerita sikit about dia punya tips ya. Okay. Listen carefully. Okay, untuk tips dia, ini kena tahu ya. Sebab ramai kadang-kadang yang tak tahu ni main picit je. Right? Now, kita akan spray sikit dengan air to bagi dia punya kulit tidak dry. Ya, macam ni. Before kita bakar. Air biasa je, air pipe biasa. Okay, saya akan terus bakar dia ya. Dengan suhu 190 degree Celsius hingga 200 degree Celsius mengikut kepada kesesuaian oven you all yang di rumah. Okay. 180. Okay. Saya tengah filter ni. Sis Mas Mark Tovi ada sharekan resipi. Sebelum saya nak pinkan, saya kena filter dulu. Betul ke tak betul? Okay. Alright. Okey, 300 gram. Lembut cair 70. Ada tertinggal satu sis. 70 gram. Oh, butter memang tak ada. Untuk custard cream. Custard cream tak ada. Custard cream tak ada. Okey, betul. Alright. Okey, jadi betul. Okay, saya akan pinkan. Kak Zana, kita bakar. Okey, kita bakar pada suhu 190 hingga 200. Bila you masuk aja sous pastry dalam oven, you tak boleh buka pintu dia. Ya, you tak boleh buka pintu dia. Kalau oven you tak ada kaca, you must time dia at least 20 minit. Dia dah keras baru boleh dibuka. Selagi dia tak keras, you tak boleh buka. Kalau you buka, dia akan sing. Okay? Kita bakar dia sehingga dia tidak ada bubble. Ini very important. Penting ya. You bakar dia, nanti you akan nampak tau, dia akan keluar buih pada permukaan kulit dia tu. Ya. So, you bakar dia sehingga bubble tu totally tak ada pada kelipas. Baru kelipas you masak. Itu yang kadang-kadang bila perempuan tak tahu, perempuan bakar kelipas, nampak kuning aja puan dah keluarkan. Itu yang kelipas you terpelesuk ke dalam. Kelipas you tak cantik. Kelipas you bila masak nampak debu tinggi, bila keluarkan aja, bila dia sejuk dia akan flat. Itu pasal puan keluarkan dia, dia masih belum, dia masih basah. Ya. Belum cukup so masak. You must make sure that sebelum you keluarkan sous pastry you daripada puff you daripada oven, there is no bubble, tak ada satu biji bubble pun, buih ya, buih. Buih tu, you akan nampak buih tu nanti dekat keliling pastry tu ya. Ataupun keliling cream puff tu. Yeah, so you must make sure dia dah tak ada betul buih, baru you boleh keluarkan dari oven. Baru dia akan stay cantik cream puff you. Itu tips ya, itu ramai yang tak tahu. Okay, kemudian kalau you buat banyak lah kata ya, you buat banyak. You tak boleh sample, you tak boleh picit 10 loyang, tak boleh. Cream puff tak boleh, dia tak boleh kena angin. Nanti dia akan kering tau. So bila dia kering, you bakar dia tak nak naik.
Sebab itu kita spray dia dengan spray air supaya dia tidak mudah kering on the skin tu. Ha, ya. Dan color dia pun cantik kalau you spray dengan air. Ini ramai yang tak tahu about spray dengan air ni lah ya. Dan katalah you dah you nak cepat, you buat dalam 4 loyang, you kena spray air before you bakar. Tu bagi skin dia tu lembut ataupun basah waktu masuk dalam oven. Dia tak boleh kering. Bila kering dia tak nak naik nanti. Ya, itu sugar spray. Okey, sekarang kita nak buat cream tu. Okey, jadi yes. Bila dia kembang tu nampaknya Kak Zada bila dia kering dia tak boleh nak kembang. Tadi dia tak boleh nak masak dalam dia. Ya. Okey. Dan please jangan buka juga. Bila ada orang suka tau buka katuk, buka katuk. Aduh. Okey, saya dah pinkan komen daripada Sis Mas Mark Tobi. Okey. Jadi bolehlah tengok di situ ya full recipe ataupun bahan-bahan ingredient yang Kak Zada gunakan. Okey, sekarang ni kita nak buat the cream. Actually custard cream ni kena buat dulu. Sampai dia sejuk baru kita boleh buat dia itu, tapi kita tak apalah kita buat sebab kita nak bakar dulu. Nak bakar dulu. Okey. So now kita nak masukkan susu first. Ya, masukkan susu. Kemudian gula ni tadi yang 180, kita masuk separuh gula dalam ni. Separuh dulu, separuh gula kita masukkan dalam mixer. Okey. Telur yang 150 gram kuning telur ya, 150 gram kita akan pukul bersama dengan gula. Bersama dengan tepung gandum dan tepung jagung. JK kata true chef, cerewet masak pastry ni tapi worth it. Farah Nakia tanya Japanese cream puff adunan pastry sama ke? Japanese lebih kurang lah ya. Okay, ini kita beat until dia fluffy. Sementara itu kita akan masak susu bersama dengan gula. Sehingga susu ini panas ya. Okey, ini tengah panaskan susu jadi, dan gula. Yang ini kita pukul dia sehingga kembang. Kenapa tu? Okey, ini kita masak susu ni hingga dia panas ya. Tak perlu beli dia panas. Cik Yit, rakan di Johor Bahru. Okay, sekarang ni mixer tengah on. Jadi Kak Zaidah kalau cakap pun agak kurang clear. Jadi hold on ya. Okay, saya akan terangkan apa yang Kak Zaidah sedang lakukan di sini. Kak Zaidah sedang panaskan susu full cream di sini bersama setengah gula. Gula yang ditimbang sebanyak 180 gram ya, gula halus. Alright, di sini dan setengah lagi kita masukkan di dalam ni dan kita campurkan bersama bahan-bahan yang lain dan kita perlu pukul dia sehingga dia kembang. Right. Kita masak hingga gula dia ni hancur ya. Okey, biar ada kadang-kadang yang cepat. Nanti takut tak dengar suara Kak Zaidah. Masya Allah. Okay, kita duduk jauh. Tak apa, Bell akan repeatkan apa Kak Zaidah cakap. Okay? Dia dah mula naik wap. Ya, dia dah mula naik wap. Kita akan tutupkan apinya. Okay, naik wap eh. Ini naik wap. Dia tak adalah panas sangat ya. Sehingga gula yang kita letak tadi, gula tu dissolve ya. Nampak bel? Mana tu? Ya, okay,
Okey, kita akan tuangkan susu ni ke dalam mixer. Tu kita perlu masak hingga pekat. Bila kita buat proses macam ni, dia tidaklah kedel. Kalau kita tuang terus dekat dalam susu yang panas, telur ni akan masak. Itu yang kita buat proses macam ni, ya. Okey, kita akan letakkan durian dan kita akan masak sekali, ya. Bersama-sama durian, ya, Kak Zainah. Kita masakkan dulu sekejap. Masukkan sedikit vanila. Kita pun kacau dia hingga dia like nak pekat, kita baru masukkan dia. Okey. Masak hingga dia pekat, ya. JK tanya, English yes. Style custard ke? Yes. Ini custard Mak Saleh, ya. Custard Melayu dia pakai tepung custard. Okey. Ini cream custard, ya, kita panggil cream. Method ini, resipi ni lah nama dia cream custard, ya. Okey. Kalau perempuan tak nak taruh durian pun tak apa, tak ada masalah, ya. So jadi hanya pakai original filling sahaja. There is custard filling. Custard ini, ya. Jangan dia sebab benda ni frozen. Oh, okey. Semerbak harum. Ya, ini kalau dapat masak dalam kuali non-stick, ya, supaya custard cream kita tidak berkerak, ya. Dia mudah kerak, ya, sebab dia susu. Susu dengan telur mudah berkerak, ya. Jadi konsepnya jangan tinggal. Dia tidak boleh ditinggal. Stirring, ya. Keep stirring. Hingga dia pekat. Okey, kita tunggu sekejap lagi. Ini baunya pun dah sedap dia. Orang puasa memang apa pun sedap. Okey, Donny, durian bila nak masuk, bila dia dah agak pekat sedikit. Ini dia cepatlah. Kalau puan masuk sekarang ataupun you masuk sekarang, lambat sedikit nak kacau dia supaya dia keras. Pekat, ya. So bagi dia pekat sikit dan kita masukkan durian. Sebab durian kan lebih watery, kan, berair. So kita masukkan dia sekejap lagi. JK kata East Western Cream Custard Style. Yes. Mak Saleh pun kalau bagi makan ni, makan, JK. Suka ni, ha. Walaupun tak suka durian, tapi bila dah kena dengan custard tu jadi sedap, ya. Hanidah Hari tanya, salam bear, waalaikumsalam. Kalau tak nak letak durian, boleh ganti bahan lain? Pencerahan dia, Kak Zaidah? Tak payah, tak apa-apa. Kita dah letak vanilla, dah just nice, ya. Okay, so jadi kalau tak ada flavor lain, jadi you go back to plain flavor, iaitu custard. Okay, dia dah mula nak pekat, Kak Zaidah masukkan durian. Saya letak banyak juga yang ni, about 300. So, rasa memang rasa durian lah. Ada yang kata tergugat iman. Bayangkan, ya, kami di sini yang ni Kak Zaidah sedang masak dan dengan bau durian yang sedang merekod ni, ha. Yang di belakang tabir ni, Masya Allah, dah macam kuah durian pula. Ina Haji Ahmad kata kuah durian ni tak ada lah banyak telur, ya. Ini ada santan, ni tak ada santan, ya. Ini hanya susu. Langit Biru kata, periuk Kak Zaidah tu pun saya geram tengok. Mesti sedap masak. You. Memang sedap pun. Sebab tu Kak Zaidah suka. Asal Kak Zaidah buat tu selalu tu, ha, sedap masak lah tu. Puas. Alright, see. Can you see? Dia mula nak memekat, ya. So, Mami Yati, 150 gram if eggs equivalent to how many eggs? Okay. Egg yolk, ya, bukan egg, ya. Just tadi mana tu, yang mana? 150, ya. 150, okay. Egg yolk lah. Ikutlah, tak kisah. Bapa tu, you tengoklah kalau you pakai size C, jadi banyak. You pakai A, jadi sikit. So, you just timbang, ya. Kalau you see, nampak tak? Dia dah mula meletup-letup tu, dia dah. Kita bagi dia pekat sikit lagi. Pastu durian ni nak kena hancurkan dulu ke? Yes. Agak-agak lah. Dia tak kisah ni sebab pun kita tak perlu nak potong, tak perlu nak apa, ya. Dia kalau ada rasa durian ketuk-ketuk tu lagi sedap. Yang berniaga tu kalau you letak durian, jangan kisah halus duriannya, ya.
Sebab itu kisah harga durian, kadang-kadang customer ni dia tak tahu kita letak durian ke tak, dia ingat kita letak flavor. Selagi tak ada isi durian yang digigit, dia akan kata kita letak flavor, ya. Yeah? So kalau you nak berniaga, you tak payah kisah halus isi durian ni. Dia ada makan dia bila digigit tu, ha, oh betul ada durian kat dalam. Ada rasa chunk durian tu. Ya. Yeah? Okey, dah nak masak. Kita dah okey. Kita boleh angkatlah ni, ya. Eh? Kita dah perlu sejukkan dulu sebelum kita masukkan dalam rimpasnya. Okey, can you see dah pekat, ya. Yeah? Sedap. Kalau tarut cempedak boleh Puan Zaida? Amina Tasrif tanya. Saya tak pernah lagi makan durian cempedak, ya. Kelimpah cempedak. Kalau tuan-tuan nak cuba boleh lah. Yang itu boleh. Okey. Kalau durian kelimpah ni memang tak payah kita nak review, ya. Okey. Dah tahu, ya. Right. Jadi untuk the reason why, because cempedak dengan durian teksturnya lebih kurang. That's why dia padan dengan resepi yang Kak Zaida berikan. Untuk buah yang lain agak kurang sesuai ataupun kita tidak pasti macam mana keadaannya. Jadi yang sesuai durian dan cepedak buat masa ni, okey? Jangan nak tiba-tiba dia ke mangkuk lain supaya saya nak paksa dia, ya. Nak paksa sejuk, saya akan masuk dalam cinta. Ya. Tapi saya nak kena pindahkan dia dalam mangkuk lain. Okay. Alright, nampak clear, ya. Harapnya you all clear. Okey, suara Kak Zaida masih jauh, ya. Tak ada suara kenapa, Masya Allah. Tak pastilah you all. Selalunya memang kita ambil dengan biasa, ya. Tak apa, kami cuba diagnose apa problem dia. Okay. Temptingnya nampak durian custard yang Kak Zaida tengah kacau tu, kan. Zahara Abdul Halib, Masya Allah, memang satu studio ni, ya, berbau durian. Okay, so saya close up sikit. Nampak tu, this is the texture that we should get. Okay, bila kita mengacau custard, feeling bersama durian. Okay. Jadi, harapnya anda semua dapat, ya, resepi, sebab Bell dah pinkan untuk di rakan-rakan di Facebook. Saya dah pinkan daripada komen Mas Mark Tovi. Boleh tengok di situ, ya. Itu adalah resepi penuh untuk bahan-bahan yang Kak Zaida gunakan menu hari ini. Menu hari ini adalah durian cream puff. Yang bercakap yang rakam tu siapa? Sangat familiar. Ha, siapa? Sis Has. Okay, ha, cantik. Oh, wow. Okay, Kak Zaida sedang ke dapur sekarang ni. Ha, kenapa tu Kak Zaida? Ha. Saya check cream puff tadi, ya. Okay, Lily Rashima. Katanya, Belle, please repeat how to access previous recipes. Thank you. Okay, my dear. Boleh pergi ke search bar di atas and then type hashtag jom masak dengan Kak Zaida and you will find all the recipes yang Kak Zaida dah siarkan di situ. Okay? Sorry, ya. Saya membelakangkan. Periuk. Periuk, ya. Oh, takpelah. Ya, bukan selalu kita nampak pun tu periuk. Ini pun periuk ada nama ni. Okay, there you go. Okay, siapa yang bertanya? Ha, ni nampak ni. Ni? Terbalik lah pula Kak Zaida. Ha, terbalik? Terbalik nama dia Kak Zaida. Nama dia ni di belakang. Vatiri. Vatiri. Nama dia di belakang. Living. Living. Living revolving. Gitu. Okay, Kak Zaida dapatkan periuk ni di Pak Sen. Ramai yang bertanyakan Kak Zaida punya periuk. Ramai yang dah beli, ya. Alhamdulillah. Shahida Banu, Pierre Muhammad. Okay, where can I get the recipe? Okay, saya dah pinkan, ya, bahan-bahan ataupun resepi penuh untuk menu hari ini di melalui komen Mas Mark Tobi. Okay, Kak Zaida. Kak Zaida nak sejukkan. Saya paksa dia, ya. Saya akan put dia dalam chiller sekejap. Actually, jangan taruh macam tu, ya. You kena buat dia dulu. Sebenarnya baru you buat kimpah. Baru buat sugar steak. Yes. Ya. Tapi takpelah. Sebab kita nak tunggu kenapa kita periuk. Ha, inilah periuknya, okey. Ha, ini dah keluarkan. Okey, tunggu sebentar. Kak Zaida akan masukkan dalam kadar terpaksa, ya. Ha, kita paksa dia untuk sejuk. Kita chillkan dia dekat dalam chiller ataupun peti sejuk. Shipment to Singapore for products dah boleh proceed ke, Bell? Most of agents here got no much stock of Kak Zaida's products. An example, kicap, etc. Okay. Haha, memang produk Kak Zaida masih belum boleh, ya, kita shipkan ke Singapura. Hold on tight. Minta maaf, banyak-banyak memang tak boleh buat masa ni, ya, my dear. Jadi, harapnya anda semua di Singapura boleh banyak-banyak bersabar. InsyaAllah, ada sahaja opportunity untuk kita ke sana dan kita bawakan produk Kak
Kak Zaidah, ha, sudah tentulah. Okay, you all boleh merasakan produk Kak Zaidah tak lama lagi. Okay, kita tunggu dulu dengan keadaan PKP atau PKPB ni selesai dan juga circuit breaker di Singapura selesai, insyaAllah kita akan bawakan produk Kak Zaidah ke Singapura. Ada juga yang baru masuk. Masa apa? Menu kita hari ni adalah durian cream puff, ya. Ya Allah, ada juga yang terkebang-terkebang ni. Minta maaf, ya. Okay, jadi harapnya you all boleh dapatkan resepi, ya. Dah dapat resepi tu, simpan, ya. Ha, dah boleh terus buat di rumah. Nora Hanun, salam Kak Zaidah and Bel. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, Kak Zaidah dah sihat. Sorry lambat masuk. Masa apa tu? Ada durian ni lah. Hai, rindu makanan yang ada durian ni. Ya, yeah, Masya Allah. Banyak pula yang terkebang ni. Minta maaf, ya. Biasalah, ada durian kan. Cepat aja dia sampai. Syekh Putra, ya. Yeah, Bel, I sempat beli tepung goreng serbaguna. Nak test esok. Ha, kan? Yes, please. Thank you so much, Syekh Putra. Okay. Let us know the result, okay? Ha, share dengan kita, tag kita ataupun DM kita. Nuri Sharif, alright, looking forward to it. Thank you, Bel, dear. You are most welcome, Nuri Sharif. InsyaAllah nanti produk Kak Zaidah akan sampai ke Singapura, okay, so tak lama lagi. Saya macam busy ke belakang, ke depan. Alright. Lagi. Tapi yang pastinya jangan buka oven. Jangan buka oven, ya. Nanti dia boleh drop, ya. Dia very sensitive dengan panas, ya. Okay. Sebab itu jadi special oven untuk dia, ya. Okay, ada yang bertanya, kimpah ni tahan berapa lama? Oh, dia tak tahan lama lah, puan. Especially when you dah letak, dia punya filling, ya. Dalam 2-3 hari je, ya. Lepas tu dia akan jadi dry, ya, kering. Okay. Yang bertanya masa saya sibuk ke dapur? Belum. Yang tanya produk Kak Zaidah bila sampai ke Singapura. Okay. Tadi you all ada soalan lain. Busynya Kak Zaidah. Belum habis. Hilmi Suhaili, dah habis ke? Belum. Belum. Kita bakar lagi. Kita punya choux pastry tengah dibakar dekat siap dalam dia, oven. Tapi dia belum boleh diangkat. Okay. Kita repeat lagi, ya. Some tips untuk kita buat choux pastry ataupun cream puff, ya. Even eclair pun sama, ya. Bila you bakar, oven tak boleh dibuka. Dan selagi dia ada buih dekat permukaan puffnya tu, you tak boleh angkat dia. Maksudnya kita bakar sehingga dia hilang buih walaupun warnanya dah coklat. Ya, warna dah coklat tu mungkin oven dia panas lah, ya. You kena reducekan heat bila dia dah brown tetapi dia masih ada buih. Itu you kena reducekan heat, ya. Kalau tidak nanti takut dia jadi terlalu brown pun tak cantik juga, ya. So selagi dia ada buih, you tak boleh keluarkan dia dari oven. Sebab itu kadang-kadang kita tengok orang buat cream puff, kadang-kadang cream puff dia melepek. Dia nampak coklat sikit je dia dah keluarkan. Dia tak tahu, ya, yang sebenarnya tak boleh ada buih di permukaan dia. Selagi dia ada buih, selagi tu you tak boleh keluarkan daripada oven. Okay, itu untuk choux pastry, untuk puff pastry. Untuk choux pastry lah. Okay, Nora Shikin, Bel dah order lama produk Kak Zaidah tapi masih belum dapat lagi. Hold on tight, ya. Nora Shikin. Okay, jika nak tahu update anda, bolehlah WhatsApp di nombor yang sama yang you order, ya, Nora Shikin. Dan insyaAllah admin, tim admin akan respond to you, okay. Faranaki ada soalan Kak Zaidah. Cream puff yang dah siap ni boleh frozen tak? Boleh. Boleh, ya. Tapi dengan syarat kena bake dulu, eh? Bake dulu lah. Full bake and then you put you put cream and then you just frozen down dia. Add the filling, at the sense kira dah siap lah, baru kita siap. Freeze. You baking kan, ya. Berapa lama baking, Lin Shah tanya? About dalam setengah jam macam tu lah. 20 minit hingga setengah jam. Depends on your oven, ya. Right. Hamidah Arsyad, sementara tunggu batch pertama siap dibakar, yang dalam mixer tu simpan dalam fridge ke? Thank you. Yes. Yang tadi tu. Okay. Yang kita simpan fridge tadi tu. Dia kita nak cepat. Right. Ya. Dia boleh masuk dua. Dalam satu oven tu dia boleh masuk dalam oven yang besar lah, ya. Dia boleh dibakar dua layer. Tapi dia tak boleh bakar sampai yang empat, ya. Kepanasan dia tak cukup untuk dia nak push nanti, ya. Alright, Hilmi Suhaili katanya baru masuk ni nanti, yeah. Jangan lupa upload di YouTube, ya. Yes Hilmi, kita akan uploadkan di YouTube. Agak berapa lama masak, ya, Bella? Macam Kak Zaidah katakan tadi?
20 minit hingga setengah jam. It depends on your oven, ya. Tapi suhu mesti 190 hingga 200. Dia tak boleh 160, ya. Nanti dia tak naik. Alright, kita check sekejap lagi. Tadi saya tengok dah brown tapi masih ada bubble. Kita tengok kalau dah tak ada apa-apa dan saya baru keluarkan, ya. Mas sekejap Latif, ya. Amani tanya api atas bawah ke Kak Zaidah? Memang kena api atas bawah, ya. Kalau api bawah aja pastry you tak jadi. Ataupun pastry, pastry you tak jadi. Kena api atas dan bawah. Dia brown dia serata, ya. Kejap je. Okay, Syih Putra, ada apa lagi? So far produk-produk Kak Zaidah nak try lah lain-lain produk yang ada. Sure, no problem. Syih Putra, di mana ya? Jika you di Selangor atau Kuala Lumpur, you boleh purchase all products daripada Kak Zaidah. Nampak tu antaranya yang ada dekat shelf di belakang tu. Ada sambal crispy, ada tepung goreng, popiah sira dan juga tak gulung, ya. Ha, tak nenas pun kita ada. Biskut makmur kita ada. Kek lapis ada. Kek lapis ada 3 flavor. Kita ada durian betawi dan juga cempedak. Untuk kek juga kita ada kek kukus buah. Okay. Dan juga kita ada kicap mi Kak Zaidah. Ha, Syih Putra dah purchase yang mana? Mungkin share dengan kita. Nampak sedap tu, ya. Tapi sekarang ni banyak juga tengah live ni. Ya. Okay. Okay, sebentar Siti Mastura, resepi ni boleh pakai untuk curus ke? Nanti kita tanya Kak Zaidah. Kak Zaidah tengah tengokkan cream puff ni, cream puff pula, the choux pastry, ya, di dalam oven. Kak Zaidah nak tanya, kalau oven yang jenis ada setting api atas dan bawah, suhu kena sama ke? Okay, yang ini kena tunggu Kak Zaidah, hold on. Kak Zaidah, ada banyak soalan ni Kak Zaidah. Sabar-sabar Kak Zaidah kata. Kak Zaidah kata kejap. Dia nak keluarkan. Dah siap dah. Okay. Can we freeze the puff pastry after dibakar? Yes. SZS Zana. Boleh. Jadi dah siap semua. Kita dah add filling. Semua dah siap. Kira finish goods. Dah boleh masuk dalam freezer. Okay. Kak Zaidah nak tanya kalau oven yang jenis. Okay. Yang ini. Hold on. Estimated timing for baking about 20 minutes, ya. Lin Shah. Okay. Dah siap. Right. Wow, we look at that. Masya Allah, Kak Zaidah. Kembung sekali. Ya. Wow. This is the choux pastry dari hasil daripada resepi yang Kak Zaidah sharekan tadi, ya. Okay, ini cup dia panas-panas, ya. Kenapa tu Kak Zaidah, ya? Waktu dia panas? Sebab tu keluar wap dia tu. Kita pegang dengan ni lah, kalau tidak tak boleh ni. Panas? Ya. Okay. Jom kita tengok kat dalam dia. There you go. A perfect puff so pastry, ya, di sini. Potong. Choux pastry. Inilah sepatutnya tekstur yang kita perlu dapat, dia di bahagian dalam. Nampak tu. Wow. Sedapnya. Belum letak feeling lagi ni Kak Zaidah. Ya. Kita potong dia panas-panas, ya. Supaya dia tidak lembik lah. Okay. Let the heat keluar, ya. Okay. Dia memang ada air, ya, di dalam Kak Zaidah, eh. Tengok, ya. Dia punya brown atas dan bawah. Sama colour. Itu dia. Make sure that bubble hilang terus, ya. Tak ada bubble sikit pun di permukaan kulitnya tu. Wow. Okay, again dibakar dengan suhu 190 degree Celsius hingga 200 degree Celsius mengikut keadaan oven anda di rumah. Okay, dia kena pastikan panas. Barulah dia dapat hasil yang kembang seperti ini, ya, Kak Zaidah. Yes. Okay, kita kena potong about 45 degree, ya, nampaknya Kak Zaidah. Kita potong serung, ya. Serung. Ini kadang-kadang view tu bawah ni, ya. Okay. Kak Zaidah, Ibrahim buat apa pun cantik dan menjadi, alhamdulillah, syukur. Okay. Dan kena pastikan you follow the rules, ya. Okay, itu yang pasti. Jika anda ada resepi, follow the rules. Bel yang untung dapat rasa, kami dapat baunya. Masya Allah. Alhamdulillah, ni katanya rezeki. Tak ada masalah. You pun boleh rasa yang sama, ya. Jika you all menggunakan resepi Kak Zaidah yang sama di rumah, pastinya rasanya akan sama. Sebab Bel sendiri pun masak guna resepi Kak Zaidah kat rumah.
Senang, okay? Sebab dah ada video, ada full recipe dan juga cara-cara penuh. Kak saya dah buat from scratch. Jadi tak ada masalah. Jika you ada soalan, kita ada live ataupun program live yang lain dengan tanyalah Kak Zaidah. Okay, itu adalah slot di mana you can ask as many question you want within an hour. InsyaAllah programnya yang selalu kita jalankan setiap hari Selasa, Sabtu dan Ahad jam 3.30 petang. Okay, di situ simpan all your questions right now. Kalau you ada kemusykilan ataupun kekeliruan, jadi simpan soalan, list down all the questions yang you nak tanya Kak Zaidah untuk program Tanyalah Kak Zaidah, ya. Okay, Nuriza Idris, sabar, sesungguhnya saya sedang berpuasa. Okay, apa lagi? Wow, perfect. Kalau yes, suami saya dia suka makan tanpa feeling dengan kopi. Oh, masya-Allah. Sedap juga dia kan. Ya. Yes. Okay. This is rupanya kalau you ikut method saya, ya. You bakar dia sampai dia kering. Tak ada bubble-bubble, tak ada bubuh, ya. Dia akan jadi macam ni. Dia akan you tindih dia pun dia tidak akan terpelesuk ke dalam. Yang terpesuk ke dalam tu ialah you tak tahu cara ataupun teknik membakar dia. Ya, dia kena bakar ni mesti sugar pastry. For those yang siapa pandai buat sugar pastry tahu, ya. Make sure that bila you bakar dia sebelum you angkat, walaupun dia dah coklat macam ini, tetapi selagi dia ada buih dekat bahagian atas, you tak boleh keluarkan dia. Kalau you keluarkan dia, you potong dia, nanti dia akan terpelesuk sebab dia belum cukup garing di bahagian atas. Dia masih basah. Itu sugar pastry, ya. Itu some tips untuk you buat sugar pastry lah. Kalau macam ni, dia akan stay ni macam ini. Sampailah. Kalau sampai ke besok, besoklah dia macam ni. Dia tidak akan terpelesuk. Ini kosong, ya. Tak diisi. Ya. So, dia akan cantik duduk macam ni. Dia tidak terpelesuk ke dalam. So, next time, if you nampak orang buat sugar pastry ataupun orang buat cream puff yang jenis terpesuk tu, itu maknanya dia kurang masak. Walaupun dia potong dia dah masak, tapi dia kurang garing. Dia kena garing macam ni sampai dia tak ada bubble, ya. Itu Sam, right. Si Asam kata, wow, Bella ni kalau makan satu atau dua dah puas, puas hati. Kalau kecil-kecil pun lah, kecil-kecil. Ini saya memang macam bakery style, ya, besar. Kalau bakery lagi besar, ya. Saya ni tengah buat. Lagi puas kita makan. Tapi cream puff memang kena makan besar pun sedap. Ya, cuma feeling yang saya tunjuk tadi ialah yang original. Sekarang ni baru dia mixkan Sam dengan fresh cream, ya. Kalau you makan yang original ni, dia akan rasa custard. Bukan custard tu, ni custard telur, ya. Okay. Tolong ambilkan dia kat yang cream tu. Dalam dia akan jadi berongga ke Kak Zaidah? Yes. Dia akan berongga. Kalau tak berongga, dia tak jadi tu. Dia bukan sugar pastry lah, eh. Dia tak main kalau tak berongga. So, this is the perfect texture yang you patut dapat bila hal siap. Dia memang berlubang-lubang. Okay, so this is the texture that you should be getting bila dah siap. Dia bukan berlubang-lubang, memang berlubang terus. Okay. Now, ini custard dia. Kita paksa masuk, tapi actually pun masih suam. Ya. Dia kalau dia sejuk, dia pekat sikit lagi, ya. Tapi kita tak apalah, kita tak mau tunggu. So, kita just masuklah. Dia, kalau perempuan tunggu dia lebih lama, dia akan lebih keras, ya. Kita akan masukkan filling dia ke dalam. Okay, ada yang bertanya, may I know about where to get good vanilla essence yang kat supermarket tu smell so artificial. Yeah. Even dekat supermarket sekarang ada vanilla bean, ya. Boleh digunakan. Boleh kan Kak Zaidah? Boleh. Okay. Nampak tu? Ha, kita spreadkan dia di dalam sugar pastry yang dah siap. Masya-Allah, tempting dia. Ramai yang kata tempted. Tempting sangat nampak sugar pastry Kak Zaidah bersama feeling durian. Okay, saya tidak rasa ambil video popia simple boleh upload. I can't find it at Facebook. Ada. Sis, memang ada semua siaran yang kita siarkan di Facebook. Semua available, ya, di situ. Jadi, cara untuk you cari adalah dengan menaip hashtag jom masak ngan Kak Zaidah. Space, hashtag, sorry tak ada hashtag, itu adalah episod, tu episod kalau you letak numeric ataupun number. Okay, space dan letak popia simple. Type popia simple, insyaAllah jumpa. Okay, dengan syarat depan kena ada hashtag jom masakan Kak Zaidah. Okay,
Ah, nice nice, so beautiful lah, really nyam nyam. Okay, thank you so much. Salam kak, kak nak ni superwoman lah semua kak pandai masak, alhamdulillah, syukur. Okay. Ah, satu adunan boleh boleh dapat berapa biji show pastry? Satu adunan banyak juga ni lah. Kalau kecil-kecil lagi banyak dapat. Ini lebih kurang ada dalam 30 kot ni. Kan? Dalam 30 dengan saiz yang besar yang ya. Okey. Kita akan untuk dalam kita craft. Pastikan Okey, ada yang suggest buat gula tarik ya Kak Zaida. Kita dah ada dalam dalam suggestion list tapi masih belum disiarkan. Ada juga yang suggest untuk kuih kacau keledek. Ada juga durian crepe ataupun durian crepe. Okey. Buat insya-Allah. Durian crepe ni baru baru masuk dalam suggestion list. Okey. Ada yang tanya tadi Kak Zaida. Okey, shoe pastry ni boleh digunakan untuk churros tak? Churros pun lebih kurang macam ni. Ya. Churros pun lebih kurang ya. So jadi bolehlah boleh kita frykan dalam deep fryer dan kita boleh jadikan dia sebagai churros. Boleh. Siapa tadi yang bertanya tadi Kak Zaida tengah sibuk hari ni, busy no. Dia masuk keluar masuk dapur. Kita pun terlepas soalan. Nasib baik kita ingat. Siapa okay, lagi? Minta maaf ya kalau ada yang saya terlepas. Yang marah je Kak Zaida macam ke depan belakang ya. Ya, yeah, Mira Eri tak ada ya. Yang ini cream puff tak ada, kita tak jual. So sorry. Okey, Kak Zaida buat inti perasa mangga sedap juga agaknya ya. Mango ya. Ida Sami. Sebab okey, sebab mango, durian, cempedak, dia punya texture sama ya. Jadi dia punya resipi tak akan lari. Okey. Can you please share the type of flour you use, any brand? Navita Devi tanya. I pakai cap sawo je ya. Tepung gandum cap sawo. Okey. And easy to get anyway. Easy to get. Even kedai mama, kedai-kedai mama pun ada ya. Tak pakai yang susah-susah lagi. JK kata it's like souffle recipe. Bella baca kan komen pasal oven setting tadi please. I dah ingat. Oven setting yeah. Kalau ada choice kita boleh choose, kita bukan boleh choose, kita boleh adjust dia punya temperature Kak Zaida. Atas dan bawah, maksudnya you ada option sama ada nak tukar atas ataupun bawah. Jadi nak tahu suhu atas bawah tu kena sama ke? Sama. Ya, 190 to 200. Ya, 190 lah ya. Kalau 200, you buat 190 dulu. Kalau you rasa 190 tu panas sangat, then you reducekan 200 tu panas, you reducekan tu 190 ya. Okay, kita punya kelipap dah cantik ni. Nampak tak? Alright, ada lagi soalan Kak Zaida? Siapa dia? Bell, kipas oven nak kena on ke? Kena ada kipas ya, so that dia cantik nanti. Right. Alright, Kak Zaira gunakan sedikit snow powder ataupun dusting sugar untuk nak bagi dia more cantik ya. Kalau tak ada ni tak apa. Jangan taruh icing sugar ya perempuan. You taruh icing sugar nanti masuk fridge basah, hilang icing sugar. Kalau you taruh snow powder ataupun dusting powder, dia akan stay macam ni cantik. Ya, kalau tak ada tak apa. Okay, Kak Zaida punya paper cup agak kecil. Comel je. Dia tak muat dengan dia punya besar cream puff ni. Cream puff kita agak. Linsha ada soalan, plain flour dengan all purpose flour sama ke? Apa flour? Plain flour dengan all purpose flour. All purpose flour dia lebih dia lain sikit. Oh ya ke, ada 3 soalan terlepas. Sorry Robi Baini, katanya 3 soalan dah terlepas. Tak apalah, okey dah dijawab seterusnya. Terima kasih Kak Zaida. Harapnya terjawablah soalan-soalan yang ada yang terlepas. Minta maaf banyak. Okey, boleh tahu rak yang keberapa untuk bakar cream puff? Umu Hanif Suhail tanya. Kak Zaida nak tahu oven apa ni? Kalau oven kecil, you kena kok kat tengah. Kalau oven macam soda yang ada 4 deck, you boleh taruh antara bawah dan tengah. Janganlah tinggi sangat. Nanti dia terlampau panas di atas, dia tak kena pula nanti ya. Alright.
Alright, ni pun kita rasa happy. Bel dah rasa happy dah bacakan mesej ni. Okay, Bel dah bacakan eh. Mazalinda Husin, lambat pula tengok anyway Kak Zaida and Bella. Ya saya, saya dah try buat talam keladi berlauk tu. So yummy, saya dah jual 5 loyang untuk bulan puasa ni. Terharu ya, Bel terharu sangat dengar. Syukur, Alhamdulillah. Joining the class and then terima kasih kerana saya tak habiskan ya. Terima kasih kerana sudi cuba resipi itulah. Alhamdulillah dah jadi kita punya cream puff. Tengok cantik ya, dia tak turun. Kalau you tahu teknik dia, betul-betul cara buat dia, dia tidak turun ya. Ini mungkin boleh membantu pada perempuan yang selalu buat cream puff ada masalah. Bila dibakar, dia taruh aja inti, dia timpa aje. Bel dah habis Bel. Dia tipu aja krimnya akan pastrinya ataupun krim puffnya akan melepek. Sebelah sini dah habis. Okey. Ya. Harap perempuan boleh dapatkan resipi. Dia tengok ya cantik dia punya curvy ni pun cantik ya. Tidak tak hilang lah waktu membakar. Just follow tip yang Kak Zara bagi dan follow resipi dia exactly. Jangan ubah-ubah. Sebelah sini dah habis. Okey. Jom kita on balik di Instagram. Dah habis 1 jam nampaknya. Okey. Sekejap. Okey. Nah, perlu membuat cream puff. You just follow resipi Kak Zaida exactly. Jangan ubah suai. Dia akan jadi macam nilah nanti ya. Exactly macam nilah. Dia punya bunga kat atas tu pun tak ada kembang ya. Yeah. Just ni apa ni? Nama apa boleh keluar tu? Okay. Ya, kita tunggu sekejap. Ada masalah sikit dengan Kak Zaida punya folder ni sebenarnya. Dia tak boleh nak. Dia tak boleh. Beratlah handphone. Stick on. Ya. Alright. Okay. Okay, dah siap dah print out. Ni banyak lagi ya sebenarnya. Yes, kita tak mau timpa dia tak cantik lah. So, ni ada lagi ya. Kita dapat 3, 6, 9, 12, 14, 16, 18, 20, 20, 24, 26, 28. Ini yang saya buat besar-besar. Alat-alat style bakery yang besar-besar. You boleh jual satu ni RM1 lebih RM1 ya. RM1 pun bolehlah ni. Kalau durian lebih mahal lah ya. Kalau perempuan tak nak letak durian, tak ada masalah. You just leave as normal custard cream. Ya, letakkan apa tu? Feeling original saja plain. Original. Just put vanilla, ya. Yeah. Tadi pun Kak Zaida letak vanilla sikit to get bau sedap, to kill bau telur tadi dan durian, ya. Yeah. Ini sedap, sedap ni, sedap sangat. Yes, yeah. There ini you go. Cuba hari ni dah boleh buat dah. Kalau tak ada durian, mana pula nak cek durian? Okay, Alhamdulillah. Thank you so much Kak Zaida atas resepi yang menarik sangat hari ini. Thank you so much. Dapat buat ini. Yes, insyaAllah kita akan berjumpa lagi pada hari esok. Hari yang terakhir untuk minggu ini kita akan bersiaran. Yes. Dengan menu yang baru insyaAllah. Okay, kita jadi. Kita cubalah buat sesuatu yang bukan happy kat rumah. Itulah Hilmi Suhaili kata. Masakan Kak Zaida sedap. Nanti buat rendang tok pula. Itulah rendang tok. Nantilah saya tengok ya. Rendang tok masih ada lagi di dalam suggestion list yang belum kita keluarkan. Ini pasal semalam ada yang minta. Actually dia dah dalam list yang terdekat ni saya nak buat cream puff ni. Pasal bulan puasa, cream puff laku ya. Cream puff sedap untuk kita makan buka ya. So tu yang saya pun teringat. Kebetulan saya pun ada durian, stok durian. So itu yang saya nak tunjukkan cara buat durian cream puff. Ini original tau ya. Dia punya custard cream pun original. Kalau you makan ni, you akan rasa macam cream puff zaman-zaman dulu. Sekarang cream puff dah tak ada lagi dah ya. Dah tak ada yang buat custard cream macam ni. Semua dah pakai fresh cream. Ataupun cream, dia pakai instant custard. Instant custard, dia just mix dengan fresh cream. Dah tak ada lagi rasa original cream custard kita masak. Dah tak ada ya. Saya dah tak jumpa. Saya tak jumpa ya. Saya belum jumpa lagi. Yang saya jumpa semua dengan fresh cream. So you can try this. Maybe you boleh ingat zaman-zaman kita kecil-kecil dulu. Mak kita buat dulu ya. Cream puff zaman-zaman dulu lah. Orang dulu pun pakai periuk je dengan sendok kayu. Jadi juga cream puff dia ya.
Alright, okay. Alhamdulillah. InsyaAllah esok kita akan jumpa lagi. Yes, that's original recipe. JK yes, kata. Yeah. Kalau orang-orang lama mesti tahu ya. Yeah? Yes. Okay, buku masak masih belum. Kami sedang usahakan lagi. Ramai permintaan untuk buku masak. InsyaAllah kita akan publishkan tak lama lagi. Hold on tight. Okay, salam Ramadan ke-13. Dan have a good day. InsyaAllah kita jumpa esok. Yeah. Assalamualaikum. InsyaAllah kita jumpa esok lagi dengan resipi yang lain ya. Yeah? Okay, Assalamualaikum. Bye.